Halo guys, kita sekarang lagi ada di mana? Mall Kelapa Gading ya. Kita lagi mau beli oleh-oleh. Mau beli donat sebetulnya di sini. Tapi kita nanti nggak beli donat ya, salah ya. Lu mau donat nggak kak? Donat kan, bener kan mau beli donat? Iya, sama aku iya. Sama apa? Tapi kita mau mampir-mampir sebentar, dikit. Mumpung lagi berkeliaran di luar. Tuh ada toko mainan. Namanya Petra di sini. Oke. Okay. 10 kita menit ya. Kita cari minuman aja ya, Starbucks or something. No. Nah, ini dia. Wah. Ini lewat sini. Tuh. Hati-hati ada badak. Ada badak. Be careful. Badak. Kita mau lihat Hot Wheels di sini, guys. Sempit, ya udah sih lewat sana. Emang segede apa sih? Tuh. Nah, itu dia Hot Wheels-nya tuh, guys. Banyak banget di sini Hot Wheels. Tuh, ini gift pack isi berapa nih? Tuh, isi 5. Ya, beli satu loh. Hai. Lihat, ada Black Hole. Tim transport. Geser ternyata masuk Indonesia ini ya. Gokil. Banyak banget di sini. Ini berapa harganya Om ya? Kayaknya 500 ya? Iya, 499. 499. Gila ini. Tuh harganya tuh. 499. Gimana tuh ngebalik? Kayaknya bisa makan Indomie setahun ini beli ini. Jadi ini ada Bel Air Geyser 55, udah Supernova ini kalau nggak salah. Hmm. Dan apakah kita berniat membelinya? Aduh, berangkasnya ketinggalan di rumah. Berangkasnya nggak dibawa, jadi dia. Ini sempat ada yang jual 1 juta kemarin di Swap Meet. Dan ini menggoda sih sebetulnya. Ganteng sih. Ganteng ya, ini jadi ada truknya, ada 3 American Muscle. Jadi mestinya kalau penggemar ini ya, mobil-mobil geser gini, salah satu item yang wajib. Tapi kalau dilihat harganya sedeng sih. Rinaldis tuh dapat 4 ini. Dapat 4. Jadi ini namanya tim transport diorama. Sebelumnya ada Datsun. Kalau zaman aku kuliah pasti kolekan ini. Lu mau yang mana? Iya, biasanya kolekan, cuman karena ini prima donanya dia doang. Jadi mau kolekan sama siapa gitu. Keren sih. Ini baru restock sih kayaknya di sini. Nih, oh Matchbox Convoy. Ini juga baru tahu nih masuk sini nih. Enggak banyak nih Convoy ini. Ini Cooper ya. Lucu ya. Lucu sih, harganya juga lucu ini. Sebentar. 230. 230 ya. Cuma ada 3 kan? Cuma ada 3 ya? Apa ini isinya? 1, 2, 3 itu. Oh iya, ini ada express delivery, mini countryman sama load lifter. Ini 1, 2, 3 itu. Oh ini satu set ya berarti ya. Tuh. Apa lagi? Kita cari apa lagi? Cari doang atau coklat? Bentar dulu, siapa tahu ada yang dibeli. Ini, wow. Ini yang punya ya, Om? Oh, bukan, Om. Oh, bukan. Juga saya baru ngecek. Waduh. Saya nyari gesernya udah hilang semua, guys. Udah hilang lah. Nah, ini ternyata ada yang masih di Onikas ternyata. Kirain udah asik mau buka dus, motonya Cars. Ini yang Garage of Legends Boulevard. Nah, ini idolanya juga geser nih. Tadi, Mam. Ini gesernya ada juga. Chevy Bel Air ini. Tapi enggak ada. Tapi itu susah sih dicari. Hah?
itu udah pernah yang ini kan? Iya, kita ada di rumah. Ini juga nih, ini juga bagus nih. Tone Jitin GR ini. JR si apa namanya? RTR kalau enggak salah nih. Ready to rock. Sorry. Ini juga bagus nih Mercedes. Caranya beli itu adalah, lo ada yang suka nggak, Mam? Nggak ada. Nggak terjebak dia. Coba apa yang lucu ya? Tank. Papa aku mau ini. Tank meter. Dia pasti suka. Kita kan punya nih. Changing color. Color shifter, itu bisa berubah warna. Jadi gesernya juga udah nggak ada. Nah, ini ada yang gift pack 3 nih, apa, Mam? Kita beli yang gift pack 3 aja, Pak. Iya, aku mau beli. Ini keren nih. Ini dong. Ini juga bagus. Sama kan? Sama. Ini Fair Lady. Atasnya dapetnya beda. Iya, ini juga Fair Lady, ada Fair Lady-nya. Ini di Porsche. Nah, ini apa namanya, fokusannya istri saya nih, bump around. Udah punya ini ya? Lucu banget belum sih. Tapi yang ban ini belum. Mama, kita udah punya Batman, jadi nggak beli itu lagi. Apa lagi nyari ini? Sebentar, kita cari yang lain dulu. Sebentar. Nah, ini yang isi gift pack 5. Ini isi 5. Mendingan isi 5 atau isi 3 ya? Ini bagus sih, ini night burner. Ini kalau suka truk lucu deh. Iya, jadi kita beli yang isi 3 aja ya. Kita beli yang gift pack 3 aja deh. Yang mana? Bentar, cari yang ada tengahnya ini. Iya, yang ada si Fair Lady ini. Nah, ini masih dalam perdebatan. Yang mana? Kayaknya ini sih, ini real car sih. Ini aja ya. Soalnya tadi aku lihat ini yang lain. Berapa? Banyak ya. Akhirnya diputuskan buat beli si Matchbox Convoy ini guys, karena nggak nyangka juga bakal masuk Indonesia. Dan untuk gesernya gue lebih baik cari yang jual satuan aja, karena kayaknya kalau sekali ngeluarin duit 500 ribu gitu kayaknya berat juga ya. Gue mau kantong belanja nggak? Hai, kita bayar. Jadi kita nggak ambil gesernya karena harganya lumayan mahal. Jadi kita cuma ngambil beberapa item doang tuh di situ guys.